Hai, kembali lagi bersama saya di dalam video pendek ini. Hari ini hari Sabtu, semestinya hujung minggu. Sedar tidak sedar sudah 2 hari bulan Januari 2021. Apakah azam anda? Pastikan azam anda diperhalusi lagi. Kalau tak dapat achieve azam yang sebelumnya, kena tackle apa masalah yang menyebabkan ataupun apa kekangan-kekangan yang menyebabkan. Baik, kalau kali-kali sudah 3 tahun mau azam turun berat tapi tidak dapat-dapat tu, identify apa masalah kamu tidak dapat teruskan azam tu. Mungkin bulan 1, bulan 2 masih okay, and then bulan 3 dan ke atas sudah ke laut. Okay, itu next session lah dengan saya kan. Kena daftar dahulu program ataupun fat loss challenge. Hanya try the 10 hari sahaja. Okey, hari ini saya tidak bercakap panjang tentang program, tapi saya mau share tentang ikan, apa nama dia, shishamo fish. Okey, siapa yang minat? Hasbun sangat suka makan ni. Kami beli sampai papan, ada beberapa ekor di dalam. Sebab kita bila kita tidak perlu goreng, kita perlu grill ataupun panggang sahaja, tidak perlu bagi perasa banyak banyak, sebab dia punya rasa memang sudah cukup sedap. Sangat sedap. Okey, penafian produk yang saya minum ni tidak bertujuan untuk merawat ataupun mendiagnosis sebarang penyakit. Okey. Alright. Saya mau tunjukkan betulkah ikan ni boleh makan semua. Betulkah ikan ni boleh makan tulangnya? Kamu tak percaya? Saya makan dululah. Sekejap lagi Mr. Jay akan ikut makan juga. Oh, sedap. Sorry, kamera kena tunjuk dengan makanan. Rambut kenyal.
Habis satu ekor. Ha, bukti ikan ni boleh makan. Kita boleh datang. Sama makan. Kita boleh kena makan. Sudah satu ekor saya makan. Okay, so kami pun mau makan. Sudah ada jet ring. Sangat sedap. Happy weekend guys. Bye bye.